kalau ini milik senior kita di Lombok Timur, ada Pak Lutfi dari Pringgesela ya. Nah, ini baru bahan teman-teman. Dasarnya kemudian ada keringanannya juga, background sudah main, kemudian sudah ke arah asnya, sudah kelihatan teman-teman. Ini yang sering bikin teman-teman pembonsai pada ngiler nih. Asnya bisa jelas sekali. Agak thread tampilnya. Jelas ya. Oke, di samping lagi ini ada wahong juga yang lumayan super unik teman-teman. Takaran mencengkram, kemudian liukan yang ekstrim ya. Ini mirip-mirip sirkuit Mandalika, kayaknya bisa masuk ini teman-teman. Ya. Nah, ini sudah mulai disambung, ada sancang ya. Ini kalau tidak salah dua kali penyambungan untuk bisa mendapatkan sambungan yang baik. Tapi karena memang sancang dan wahong ya, mungkin satu ini ya, satu jenis, jadi gampang untuk digabung kan. Atret sedikit, lihat masih di loss semua ya, untuk bisa maksimal. Ini juga ada bahan kimang, pokoknya posisi ground semua ya. Ini termasuk kimang. Seingat saya dulu teman-teman, ini hanya helaian akar ya, yang besarnya mungkin ya sebesar ini ya. Nah, itu yang terus tumbuh sampai akhirnya saling apit, saling perkuat ya. Malah sudah sekarang menghimpit teman-teman, ini ada luka dulu sudah mulai tertutup ya. Nah, itulah kelebihan dengan sistem ground ini. Jadi pohon sendiri puas untuk bisa mendapatkan nutrisi dan cari makanan yang baik teman-teman. Ini hanya seratan saja dulu ya. Tapi sekarang sudah membengkak kayak gini dan jadi bahan yang spesial sekali teman-teman. Nah, itu ya. Jadi jangan pesimis dalam proses program dengan ground. Nah, ini juga salah satunya teman-teman. Juga tidak jauh beda dia dengan pohon yang tadi. Dulu hanya ya helaian akar lah yang diatur, coba dikumpulkan, diikat ya. Diikat dan kemudian lambat laun terus akan tumbuh. Nah, ini sudah besar sekali. Ini dulu kecil sekali teman-teman. Kalau tidak salah sebesar ini ya. Ini. Itu sudah membengkak 2 tahun loh ya teman-teman. Jadi boleh dikatakan kalau di bonsai itu 2 tahun itu singkat ya, bukan waktu yang lama. Tidak terasa sering bergantinya hari bulan ya, sudah tidak sadar kita pohonnya sudah sebesar ini. Nah, ini di belakang lagi disiapkan untuk background, juga dilakukan penggabungan ya. Nah, ini sudah mulai digabung. Jadi dari beberapa ranting dikumpulkan jadi satu. Nah, ini digabungkan dan bisa nempel ya, karena jenis pikas adalah jenis pohon yang bisa menempel atau menyatu. Ini juga persiapan ya teman-teman ya. Ini juga di sebelahnya juga satu kimang, tidak jauh beda juga ya, karena kita lihat dari akarnya yang tersulur ini ya, memang dulunya bahan biasa dan sederhana teman-teman ya. Nah, ini juga rutin dilakukan pemupukan 1 bulan sekali menggunakan NPK ya, yang dicampur dengan air dengan takaran yang sesuai aturan ya. Dan lumayan progresnya luar biasa sekali teman-teman. Ini nanti bakal jadi bahan yang luar biasa juga.
kita sebenarnya keliling di sini banyak sekali bahan-bahan yang akan kita coba review ya. Tapi pelan-pelan. Nah, ini Pak Haryadi. Kalau ini dulu didapatkan dari mana Pak Haryadi? Didapatkan dari mana ini dulu? Kebalu ratus. Dari mana? Kalau ini dulu dari Mi Agus ya dulu. Mi Agus ya, dari Mi Agus. Terus dipotong, diambil dulunya tinggi, terus diambil cabang yang paling bawah aja kiri kanan. Oh, tinggi ya, berarti ngelos ke atas ini. Dulu tinggi. Belum ada ini cabang yang dua ini belum. Sudah ada tapi masih kecil. Masih kecil ya, bakalan. Cuma itu aja diambil. Ini sudah 2 tahun berarti sekarang? Kalau yang ini ya kurang 1,5 tahun ini. Karena mungkin ini jenis ini ya namanya bunut ini kalau bahasa Indonesia ini yang asli bunut. Oh, yang asli bunut. Ya, ini sudah asli bunut. Kalau bahasa lokalnya Indonesia. Kalau bahasa lokalnya Lombok. Kalau bahasa kita bantek. Bantek ya, bantek. Nah, ini kan posisi daunnya besar Pak Radia. Atau mungkin ini pertama programnya di sini belum kita dapatkan bonsai bantek belum, yang ya. Kontes belum ya? Belum. Ada tapi kalau jenis bunut atau jenis beringin biasanya kalau kontes atau pameran itu biasanya enggak pakai daun. Tanpa ya. Daun ya. Tanpa daun ya. Perform tanpa perform daun. Perform tanpa daun ya. Tapi enggak masalah kan? Enggak masalah. Nah, ini juga sudah mulai terlihat ya. Ya, sudah mulai. Belum ada yang nawar-nawar ini Pak Haryadi. Kalau ini ya ada sih tapi belum mau dilepas nih kayaknya mau jadi eksperimen ya. Jadi eksperimen ini pertama kali ada di sini. Pertama di Lendanangka cuma ini mungkin. Cuma ini yang aja ada ya yang jenis bunut atau bantek ini. Atau mungkin teman-teman tidak terpikir ya untuk ya, bisa pelihara ya. Terpikir atau kurang menarik lah. Kurang menarik. Dulu ada pohon juga di yang namanya semamah itu ya. Ya, semamah. Nah, itu juga ya. belum ditemukan ya. Iya, belum. Belum di apa untuk formulasi belum. Untuk bisa mengokohkan untuk bisa mendapatkan bahan bonsai yang belum. Nah, semoga nah, ini nanti sekarang jadi primadona di Lombok juga. Amin. Menjadi bahan yang luar biasa. Karena ini lumayan lah. Lumayan. Bawahnya gerakan udah lumayan. Program ngulang kita itu. Oke, baik teman-teman. Itu jalan-jalan kita di galeri Bang Tus ya. Salam satu lahan ya. Salam satu lahan. Lumayan semangat juga teman-teman di sini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Haryadi. Kunjungan yang keberapa kali Pak Haryadi? Kunjungan yang keberapa kali ini? Kedua kali ya. Kedua kali. Bagi itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani.